Kalau ngomongin soal orang tua, menurut gue dulu sih orang tua gue parah. Kalau SD ya nggak boleh pulang malam, nggak boleh ini itu, okay lah. Tapi kalau SMA masih digituin juga, parah banget. Kalau gue sih bebas, mau kemana aja boleh, mau ini itu dikasih, mau nginep rumah temen, okay. Gue merasa bangga dan merasa paling dewasa di umur gue saat itu. Kalau gue sih biasa dikasih, cuma kadang-kadang tuh nanti. Tapi yang bikin lebih kesel tuh ya kadang-kadang dikasih, tapi nggak sesuai apa yang gue mau. Kalau gue sih beda. Kalau gue minta sesuatu dan gak dikasih, ya udah. Tapi lama kelamaan, gue berasa aneh. Kok orang tua gue beda ya? Orang tua yang lain tuh kayak nyariin anaknya, teman-teman gue kalau pelamaran diteleponin, dicariin. Gue tuh enggak. Dan gue baru sadar kalau ternyata gue tuh gak diperhatiin. Tapi pas gue lihat-lihat, teman-teman gue banyak yang nggak bisa dapetin apa yang gue dapetin, yaitu perhatian. Ada satu saat waktu itu malam-malam gue diteleponin sama nyokap gue, udah malam banget sih, nyokap gue telepon berkali-kali dan gue udah bete banget, gue udah marah-marah dan temen gue bilang, lu enak ada yang nyariin, gue nggak ada yang teleponin. Saat itu sih gue sadar. Gue sempat mikir, gimana kalau gue ada di posisi mereka? Tapi gue sempat hilang respect sama bokap gue. Waktu Indonesia mengalami krisis, bisnis bokap gue sempat kolaps. Dan untuk beberapa tahun, gue nggak melihat dia melakukan apa-apa. Bokap gue tuh orangnya sangat tertutup. Tapi respect gue bisa muncul lagi ketika gue mendengar cerita dari teman-temannya, dari om-om gue tentang dia. Dan gue nggak nyangka kalau dia tuh orangnya sehebat itu. Gue tumbuh dari keluarga Kristen. Dan dari kecil gue diajarin firman Tuhan yang bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Di situ ya gue akhirnya sadar kayak apapun keputusan mereka gue harus hargain. Anyway, kita gak usah pilih orang tua kita juga. Ya intinya kita harus bersyukur kalau kita punya orang tua yang super perhatian sama kita, karena masih banyak orang-orang di luar yang pengen banget dapetin perhatian seperti itu. Gue sadar kalau setiap orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Cuman caranya aja yang berbeda-beda. Dan gimana pun caranya itu, lo harus tetap respect sama orang tua lo. Ketika rasa respect itu muncul, hubungan gue dengan bokap semakin membaik. Dan ketika hubungan itu membaik, gue justru merasa makin harus belajar dari dia. Respect your parents is not an option, it's a must. Kayak baju gue juga nih intinya, I'm not perfect, but limited edition. Sama kayak orang tua kita juga, walaupun mereka gak perfect, tapi mereka limited edition. Yeah, that's true. Baju gue juga, kayak baju gue juga. Yes, that's my baby. I am thankful for this new day. I still get a chance to live in your way. As I take each second off my breath, you make me know more about you.